Presiden Joko Widodo mengendarai sepeda motor saat kunjungan kerja, Kunker, ke Provinsi Sumatera Utara pada Rabu, 2 Februari 2022. Dari Simpang Sibisa, Kabupaten Toba, Presiden menunggangi Kawasaki W175 Ubah Suayan menuju kawasan Pantai Bebas Parapat, Kabupaten Simalungun. Tadi saya menjelaskan kepada Bapak Presiden terkait dengan kawasan Parapat ini sudah menjadi lebih bagus, yang tadinya kumuh. Sekarang kita tata RTH-nya supaya ini nanti menjadi daya tarik dari wisatawan-wisatawan baik domestik maupun internasional.